Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, yaitu kitab wudu. Babnya bab ke-10, yaitu babu wad'il ma'i indal khala, menyiapkan air ketika hendak buang hajat. Kaum muslimin rahimakumullah, maksudnya ketika kita mau buang hajat, baik hadas ghaid, buang air besar maupun buang air kecil, seyogianya kita menyiapkan air dulu. Kalau zaman dulu kan istilahnya dicupluk atau di WC. Kalau zaman sekarang itu kita pastikan ada air enggak untuk nanti kita bersuci. Kalau di rumah sendiri kan misalnya jelas, oh airnya ada, baik di kran atau maupun di bak. Kalau misalnya di tempat-tempat umum juga sama. Sebelum kita buang air besar maupun air kecil, pastikan airnya ada atau tidak. Kalau sudah ada, lanjut. Kalau belum ada, siapkan. Jangan sampai nanti ketika kita mau bersuci, airnya nggak ada. Kan ribet itu. Nah, kemudian pada bab ini, Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis yang di sini dikasih nomor 143. Saya bacakan. Hadasana Abdullah bin Muhammad qala hadasana Hashim bin Al-Qasim qala hadasana Warqa an Ubaidillah bin Abi Yazid an Ibni Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam taqala qala'a fa wada'tu lahu wadu'an qala man wada'a hadza fa ukhbiru fa qala Allahumma faqihhu fid din. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Hashim bin Al-Qasim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Warqa' meriwayatkan kepada kami dari Ubaidillah bin Abi Yazid dan Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW masuk ke dalam WC, lalu aku menyiapkan air wudhu untuk beliau. Nabi bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Lalu beliau diberitahu, maka beliau pun bersabda, ya Allah, berilah ia pemahaman dalam agama. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke WC, lalu di sini Ibnu Abbas itu menyiapkan air untuk bersucinya, kayak begitu. Nah, karena perbuatannya tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama. Nah, itu jelas ya. Jadi hadis ini menjadi dalil bagi Imam Bukhari untuk menegaskan kepada kita bahwa sebelum buang air besar, sebelum buang hajat, pastikan airnya itu sudah siap. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita sekarang biasanya sih air sudah tersedia, kita pastikan aja ada nggak, ada. Lihat kayaknya ada ini, ada, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.